Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Ih, tertidur. Pulas. Keluar. Sini sayang. Kita bersahabat sebentar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wey, lagi pada ngumpul, Pak. Iya, pulang dari mana ini? Biasa dari berburu, Pak. Wah, dia jalan-jalan tapi ke hutan, Pak. Oke, silakan dulu. Wah, lagi pada ngopi. Bu, satu bu kopi, Bu. Iya, silakan duduk. Iya, boleh, Pak. Oh, maaf nih, Pak. Iya. Mari. Dari mana, Pak? Dari Garut. Dari Garut. Oh, dari Garut. Iya. Wah, biasa. Pak. Wey. Kopi dulu, Pak. Hei, istirahat dulu, ngopi dulu. Kopi apa, Bu? Mantap nih, Bu. Kopi luwak, Pak. Luwak. Apalagi dimakan dengan roti. Ya. Hah, ini kopi luwak atau musang, cocok tuh, Pak, sama roti, Pak. Baru saja mau istirahat, produser udah ngasih kerjaan lagi. Lihat nih, capek. Ah, tapi nggak apa-apa, kita ngopi aja dulu, Pak, nyantai, Pak. Tapi penasaran nih, Pak, kita buka dulu ya, Pak. Apa nih misi kali ini? Dan sekarang saya harus berburu luwak. Luwak atau musang. Yuk, kita tangkap, kita cari, kita buru luwaknya. Saya menangkap hanya untuk dikenalkan dan menghibur Anda. Semoga terhibur. Mari, Kang. Ayo. Ini makanan luwak. Melalui biji kopi ini saya akan mencari jejak-jejaknya. Yo. Perburuan saya kembali berlanjut. Kali ini saya akan berburu di Jawa Barat. Misi saya kali ini adalah menemukan musang luwak. Warga di sini menyebut hewan ini dengan nama careh. Luwak sering muncul di kawasan pemukiman warga. Namun, satwa yang aktif di malam hari ini umumnya bersarang di rimbunan pepohonan hutan. Untuk menemukannya, saya sekarang sedang menuju salah satu hutan terdekat di sini. Kecil. Thank you.
licin sekali. Saya harus pindah ke pohon sebelah sana. Kali saja saya akan menemukan jejak luak. Besar sekali pohonnya. Hampir saja. Sangat capek. Tapi walau bagaimanapun, untuk bisa menghibur Anda, saya akan berusaha menemukan dan menangkap luak. Ayo, kita lanjutkan perburuan. Sesuatu, alhamdulillah ya, kita tangkap dan saya kenalkan kepada Anda. Jangan diganggu. Tapi gimana ya, ini tuntutan produser. Saya harus bisa menghibur. Jadi saya akan menangkapnya dan dikenalkan dan untuk menghibur. Saya akan mencoba menghipnosis. Bunglon memang sukar ditemukan di hutan. Karena ia pandai mengubah warna tubuhnya serupa dengan lingkungannya. Namun kalau sudah diajak bermain-main, hewan ini ternyata lucu juga ya. Iya. Ada sepasang bunglon atau pokoknya bunglon. Saya mau menghipnotis dulu ya. Tertidur. Tidur yang nyenyak. Coba gimana? Tidur yang nyenyak. Ya, tertidur. Tertidur. Dengarkan sugesti hewan. Setelah saya pegang hidungnya, maka bunglon yang saya sentuh akan tertidur. Tidur. Iya, tertidur. Tidur yang nyenyak. 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 Pulas. Dia tertidur dengan pulas. Kita suruh bangun. Untuk bunglon yang saya sentuh, dengarkan sugesti Ewan. Setelah saya sentuh, maka Anda akan terbangun. Dia lari. Saya yakin Anda terhibur. Ikuti terus. Sekarang kita menangkap. Anda baik. Sini. Saya menemukan sesuatu adanya tuan saya. Berburu satwa yang aktif di malam hari rupanya sangat menantang. Saya pun harus mencari jejak-jejaknya
yang ditinggalkan satwa ini di lantai hutan. Ini adalah kopi. Bau juga. Ada lagi. Sangat banyak. Saya yakin luwaknya tidak jauh dari sini. Bisa kita tangkap. Perburuan pun harus terus berlanjut agar misi dapat segera saya tuntaskan. Lihat, kenapa? Masih kuat, Bang. Terjatuh. Berburu dan berpetualang di hutan memang penuh resiko dan tentunya penuh dengan tantangan. Namun tantangan ini justru membuat perburuan saya di hutan makin menyenangkan saja, pemirsa. Kemana lagi saya harus mencari jejak luak? Haus nih, saya harus mencari sesuatu untuk menghilangkan rasa haus. Tepat sekali. Saya berdiri di dekat pohon yang mudah-mudahan bisa menghilangkan rasa haus. Ini dia. Pohon kecubung. Nah, ini bunganya yang masih kuncup. Nah, lumayan. Banyak sekali. Mudah-mudahan ini bisa menghilangkan rasa haus. Nah, caranya seperti ini nih. Mau coba? Boleh. Agak mendingan. Sekarang saatnya saya melakukan perburuan lagi. Cium sesuatu yang baru akan saya tunjukkan kepada Anda. Yang baru, mau tahu apa? Bener nih, kayak ini baru. Betul, ada sesuatu yang baru. Ini. Baru dikeluarkan. Masih hangat. Anda jangan meniru adegan ini. Sebuah jejak penting yang ditinggalkan sang luwak berhasil saya temukan lagi. Ini benar-benar baru. Bang, itu bang. Satwa yang saya buru akhirnya muncul di depan mata. Meski luwak aktif di malam hari, hewan ini pun ternyata sangat gesit di siang hari. Kayaknya belum waktunya untuk tertangkap. Capek nih. Harus semangat lagi. Siap. Tepat sekali, dia berada di atas sana. Saya harus menangkapnya. Dia masuk ke dalam sarangnya. Ternyata pohon-pohon rapuh ini adalah
sayang atau tempat persembunyian luwak. Nah, saya berusaha akan berusaha menangkapnya dan saya kenalkan kepada Anda.